Okay, hello gamers, dan balik lagi sama gue Okaba. Hari ini gue mau main game atau gue mau review game ya. Jadi Blood and Soul Revolution, dan ini udah server Jepang dan net marble-nya juga, untuk ucapinnya juga net marble. Karena bahasa Jepang kayak gitu ya, bukan net marble. Jadi net marble sebenarnya. Oke. Okay. Langsung aja. Jadi di sini Blood and Soul Revolution bahasa Jepang, dan tentu aja untuk bahasa tulisannya juga tulisan Jepang ya. Oke. Okay. Di sini ya ada option kayak setting gitu. Oke, okay, nanti aja. Oke, okay, di sini ada beberapa server. Ada 6 server ya. Gua pilih yang ini aja lah. Oke. Okay. Oke, okay, di sini udah masuk ke in game ya. Tekino攻撃を防いだり弾いたり、遠くにいる敵を相手に攻撃するなど、どのような状況でも対処できます。 Okurashimasu. Yes. 防御と攻撃が続く武功を使いたければ、剣術師の道をお勧めします。 Shimasu. Oke, okay, di sini ada pemilihan karakter. Pemilihan job ya. Jadi di sini ada mungkin ini kayak, oh ya, sebelum kita pilih, jadi untuk Blood and Soul itu pernah ada di game PC ya, tapi gue juga belum pernah main untuk Blood and Soul. Dan ini adalah versi mobile-nya, jadi ya mungkin nanti sama-sama aja ya kayak Blood and Soul PC. Oke, langsung aja untuk pilihan karakter. Di sini ada semacam mungkin kayak warrior ya atau swordmaster gitu. Terus ada, ini grafisnya agak delay ya. Kentoshi wa mungkin FPS-nya drop ya. Taijutsu. Katanya taijutsu itu fisik ya, kayak si Rock Lee. Oke. Untuk penjelasannya itu pakai bahasa Jepang. Jadi untuk job ini itu kayak Monk atau kayak Brawler. Jadi cuma pakai tangan aja. Terus di sini ada apa ya? Kenjutsu wa tayouna senpou de kogeki wo kuridashimasu. Tapi beda sih kayaknya. Kenjutsu wa tayouna senpou de kogeki wo kuridashimasu. Teki no kogeki wo fuseidari hajiitari. Oke, yang ini mungkin kayak mage ya. Madoshi itu kan kalau bahasa Indonesianya itu penyihir. Oke, gue pilih yang ini aja lah. Oke, untuk gendernya sendiri ini nggak lock, jadi kita bisa pilih cewek atau cowok. Oke, karena gue nggak mau lihat karakter cowok. Kenjutsu wa tayouna senpou de kogeki. Ini mungkin apa ya? Kento. Langsung aja lah. Kenjutsu wa. Oke, di sini udah masuk ke kostumisasi karakter. Dan di sini agak wow ya. Agak terlalu menunjukkan skin atau kulit. Dan ini agak semat kayak NSFW ya dikit. Oke, di sini kita apa ya? Ini style. Oke. Okay. Untuk style rambut di sini ada banyak sekali. Banyak banget ya, sampai 1 2 3 4 5 15 18-an lah. Oke, okay, ada ini, oh. gua kira itu tadi meregang gitu ya. Oke, okay, di sini banyak banget ya dan semuanya lucu-lucu. Oke, okay, ini Death Flag. Ada yang wavy gitu. Wish, keren euy. Ini lucu nih. Oke, okay, gue pilih yang ini aja. Dan untuk warnanya juga di sini ada lumayan banyak ya untuk varian warna. Ada hitam. Gue pilih apa ya, merah aja lah. Merah jambu. Terus ada untuk muka juga. Untuk pembuatan karakter ini gue agak lama ya, karena butuh biasanya 1 jam.
Terus ada warna kulit juga ya. Ada kuning langsat, hitam putih sawo matang. Oke. Okay. Di sini selain untuk wajah atau rambut kayak gitu, muka, di sini juga ada untuk body ya. Jadi kita suka-suka kalian aja. Ada yang tinggi, tinggi semampai, ada yang normal, ada yang agak chubby, ada yang kering kerontang. Ya kayak gitulah. Ini tinggi banget ya. Kayak normal aja lah. Oke, di sini kita bisa atur sendiri atau edit sendiri untuk badan kayak gitu, tangan kayak gitu. Terus untuk kostum kita dikasih lihat ya, untuk preview kostum. Ya emang enggak, nanti enggak dipakai, tapi pilih ini aja lah ya. Oke, next. Terus kita next kita masukin nickname. Emilia. Oke. Oke, udah ada yang pakai. Emilia. Tapi Emilianya tipu. L-nya pakai I. Maksud gua I-nya pakai L. L kecil. Emilia. Okay. Okay, kita udah masuk ke gameplay ya. Atau ke game. Kayak di sini ada kayak prolog gitu. Kayak gua skip aja. Kayak di sini udah masuk ya. Ada kayak dialog gitu. Kayak katanya untuk quest kita tinggal klik aja dan auto destinasi ya. Oke. Ini game grafisnya udah lumayan ya, lumayan bagus. Oke, di sini untuk tombol di sini udah banyak banget ya, udah lumayan pusing menurut gua. Oke, ini tab nggak bisa diklik dulu, terus ada kamera. Oh, jadi kita kalau kita rotate kamera gitu kayak gini, kita bisa normalin lagi, tinggal klik kamera yang ini atau tombol ini, tombol yang kamera ya. Oke, untuk warp itu ada di sebelah kiri di atas kursor atau analog. Oke, kita lanjut aja untuk misi. Wih, bisa lari juga ya. Sprint. こっちだよ。 はい。 ちょうどよく来たな。 Wih, ternyata NPC-nya juga bisa sprint ya. Sprintnya itu menurut gua agak lebay ya, kayak ada apa ya? Semacam kalau kapal jet itu kayak apa itu? Hush, kayak itu tuh sonic, itu ultrasonic. Ya, apalah, gua lupa lah namanya. Ya kayak gitulah intinya. Wih, semuanya lari ya. Oke. Ada aki-aki. Aki-aki, guys. Minasuru. Kochirae. Kochirae. Omae. Omoshineiro. Oke, kita mungkin cari buku. Soka. Okay. Oke. Di sini untuk tadi skillnya itu udah lumayan banyak ya. Jadi awal-awal kita udah unlock semua skill mungkin ya. Maksud gua slotnya, bukan skillnya. Shisho itu guru. Okay, skip.
Oke, kita dapat mungkin equip ya senjata. Soka. Gokuro datta. Soka. Gokuro datta. Jadi untuk dialognya itu kita enggak bisa skip. Jadi kita harus pam klik 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 kalau enggak ngerti ya. Kalau yang ngerti mah dibaca aja. Mazu buko o manabu mae ni kimo ni meijite okanakereba naranai. Gihon buko o tsukatte mokujin to o hakai shiro. Oke, kita sekarang udah masuk combat ya. Jadi kita harus kill dummy itu 9 biji. Oke, itu mungkin kayak counter stance atau kayak block gitu, tapi kalau kita digebuk, kita counter mungkin. Oke, di sini ada skill lagi. Jadi untuk slot skillnya itu ada 1 2 3 4 skill. Dan satu yang masih lock mungkin ini kayak spesial mungkin ya. Oke, gua nggak tahu. Oke. Yoku yatta. Sasuga wa honmon. Oke, kita di sini lawan shadan o tsukatte teki no kougeki o kaya manusia kayu. Oke, ternyata itu cuma block doang. Teki no kougeki o. Oke, gitu aja. Yoku yatta. Kantan na koto. Itu ternyata bukan counter stance ya, tapi cuma block doang. Sedikit mengecewakan ya. Ore no yakume wa koko made da. Koko kara wa omae hitori kakkuu de mukou ni itte miro. Wih, ngedas ya. Jump botan o tap shite. Oh, kita bisa jump juga ya di sini. Wih, ternyata kita bisa terbang. Oke. Okay. Ini pakai ajian apa ya bisa terbang gini? Biasanya kan terbang ada kayak mediumnya ya, atau medium itu kayak alatnya gitu. Kan kalau di perfect world itu kata apa? Kita pakai pedang. Oke, okay, kita jatuh. Dan otomatis berhasil. Set set set. Oke. Oke, jadi untuk terbang itu kita tinggal klik terus di hold. Terus kalau mau boost kita tinggal klik yang sprint ya. Kayak gitu. Oke, untuk kontrolnya ini susah banget. Oke, jatuh. Langsung aja, next. Lari lah. Oke, kita udah masuk kayak dungeon. Jadi mungkin di sini dungeon base juga. Jadi open world nanti ada dungeon untuk cari-cari equip ya, kayak gitu. Dan mungkin di dalam akhir dungeon ya biasanya ada boss. Oke. Yoku yatta so. Shuren no mae ni omae ga dore hodo no udemae nano ka mite miru to shiyou. Di sini juga kita bisa pull auto ya. Oke, mati. Ini apa ya? En no naka de unki chousoku suru to shouki ka. Terus gimana kalau mati? Bro, what the fuck, bro? Hey, what the fuck? Ini gua harus gimana nih? Oh, kita harus merangkak ya. Merangkak keluar area yang merah itu. Terus ini gua bingung asli. Ini gua harus kemana? Oh, ternyata. Oh, ternyata kita harus klik tombol yang di atas. Oke, okay, oke. Okay. Ya sorry ya, gua enggak ngerti bahasa Jepang ya. Soro-soro jikan da. Oke, ternyata masih tutorial ya. Unki chousoku made shūtoku dekita ka. Kore de yatto ore wa yō ga aru kara saki ni iku. Omae wa ato kara koi. Kiri ga nai zo. Koitsu ga nani mono nan da? Oke. Di sini bisa pull auto ya. Jadi tinggal kita klik aja. Udah gebuk-gebuk sendiri, skill-skill sendiri. Ya mungkin karena game mobile ya, kalau mau disamain sama game PC itu
ya ribet juga kalau game mobile. Oke. Lari lah, lari. Oke, di sini ada animasi si master kita tadi lagi berantem. Dan dia kayaknya kalah ya. Dan kita sebagai hero harus kabur lah tentunya. Oke. Oke, kita naik level ya, level 5. Untuk di sini sih gimana ya? Untuk monsternya sendiri itu spawn. Jadi kita bisa rebutan spot ya kalau nanti grinding itu, ya itu yang bikin kesel banget. Kalau si orang lain udah full equip terus grinding, yang di spotnya yang cuman sedikit, ih, mending tidur kalau gitu. Oke. Eh, di sini juga ada tombol dodge. Jadi kayak back dash. Kayak gitu tapi ada cooldown ya. Di sini juga ada dash ke depan. Terus ada back dash. Kayak gitu. Jadi lumayan agak apa ya disebutnya? Interaktif lah untuk battle-nya sendiri. Jadi mungkin nggak monoton banget ya. Nggak cuman diam, auto, gebuk-gebuk doang. Jadi kalau kita bisa ngindar itu, pasti ada skill boss yang sangat mematikan. Oke, skip aja. Oke, mungkin kita udah masuk ke chapter 1 ya. Oh, kingatsukimashita ka? Kawaii. Oke, di sini kita udah masuk ke world map ya, atau udah open world. Jadi udah ada orang lain. Kalau tadi kan tutorial, jadi nggak ada player lain ya. Oke, kita dikasih quest lagi. Oke, di sini ada animasi juga. Kayak lagi ribut sama rompak atau bajak laut. Skip aja dulu. Ya, ini kan mode auto, jadi kita diam aja ya. Oke, satu quest lagi. Jadi 7/8 itu mungkin kayak quest, tapi di questnya itu ada quest lagi. Ya mungkin cuma tanya-tanya doang, itu disebut satu ya. Oke. Di sini udah masuk ke skill. Jadi untuk skillnya itu, mungkin menurut gue ini ada kayak continuously combo. Jadi kita kalau udah pakai skill, nanti otomatis ada skill selanjutnya. Selanjutnya lagi, dan selanjutnya lagi, sampai habis ya. Jadi skillnya itu beda-beda. Jadi kayak skill 1, terus ada, untuk skill 1 itu ada skill lagi, terus ada skill lagi. Kayak gitu. Itu katanya kita bisa level up juga untuk skill. Terus ada skill pasif juga ya kayaknya. Oke, di sini banyak bangetnya untuk skillnya itu masih lock banget. Masih lock banget, maksud gua masih locknya banyak gitu ya. Ada level sampai banyak lah. Oke.
Mungkin segitu aja untuk review Blade and Soul Revolution Jepang. Jadi game ini adalah game MMORPG ya. Terus di dalamnya juga ada mungkin kayak dungeon-dungeon kayak gitu. Terus katanya sih, kata teman gue itu untuk monsternya itu kayak Monster Quest itu spawnnya satu ya. Jadi kalau quest itu harus tunggu dulu spawn. Jadi kalau udah di kill itu sama orang lain, kita harus tunggu dulu kayak gitu. Jadi rebutan lah intinya. Terus untuk grafisnya sendiri ini di sini udah smooth ya. Jadi di sini ada itu airnya juga udah detail banget ya. Kayak gitu air mengalir sampai jauh. Terus apa lagi ya? Mungkin segitu aja ya untuk sekarang. Oh ya, terus untuk combat system itu tadi ada continuously skill. Jadi kita ada kayak combo gitulah. Oke, mungkin segitu aja untuk Blade and Soul Revolution. Jadi jika kalian suka bisa like, subscribe juga, share juga tentunya. Oke. Okay. Baik, dan ketemu lagi di review-review game selanjutnya. See you.